tangan, bisa cuci tangan dengan pakai air mengalir atau dengan berbasis alkohol kayak gini ya. Ini juga ada caranya. Alkoholnya kan juga di atas 60% ya. Iya, 70% yang lebih benar. Daripada aku ngeliat pala aku pusing, kebetulan ya aku punya temen sekolah aku dulu dan sekarang dia udah jadi dokter. Jadi aku langsung panggil dia ke rumah supaya ngejelasin nih bahwa sebenarnya tuh keadaannya tuh kayak gimana. Jadi kita semua tuh gak terlalu panik dan gak terlalu mikir yang aneh-aneh. Halo, apa kabar? Sehat dong? Masuk sini. Biasa, ayah kan heboh, lu tahu ayah kan? Heboh orangnya. Mami ayah main masuk-masuk aja, duduk ya. Oh iya. Kamu kok makin cantik aja sih? Di? Ya Allah. Enak banget udah jadi dokter. Ah, nangis. Jorok. Salim, udah salim, bukannya ditonton. Gak usah sosok baik, gak usah sosok baik sama perempuan. Ya! Ibu! Kamu. Apa kabar dok? Ya cantik banget. Dia dokter ya, jangan bercanda. Siapapun, dokter ke profesor ke semua cuci tangan. Langsung cuci ke muka. Aman. Sekarang lagi booming banget tuh. Hei, gue pengen ngantuk-ngantuk denger dia ngomong. Jadi ayah takut nih dok. Sama, emang boleh. Jadi di luar manapun saya, ayah harus pakai baju ini pengaman. Masih yang dia sampai ke warung-warung pakai gituan? Jangan lebih kayak gitu ya, gak usah pakai begituan. Jadi dok, sekarang kalau misalnya kan banyak nih sekarang yang udah lagi booming tuh virus corona. Nah, ya. Nah itu dia dok, karena adanya. Lu kok jadi kambing tinggi banget. Kalau udah denger itu nak suaranya udah pinak banget. Panik. Jadi gak perlu ditakutin ya. Jadi kalau misalnya ada virus corona itu, kita yang orang sehat itu bagaimana cara pencegahannya yang baik dan benar. Jadi ayah gak perlu takut gitu. Jadi kalau misalnya ayah keluar itu jangan lupa pakai masker tuh. Nah benar kan? Ayah pakai masker kan? Iya, tapi juga gak berarti harus pakai kantong plastik ya. Iya. Ngapain sih lagi nih pakai masker ya, dok? Jadi pakai masker tuh ya. Nah, namanya juga pakai masker. Kalau misalnya habis pulang tuh langsung dibuang, digunting dulu ya. Maskernya, dok. Iya. Nah, cuma saya nih enggak perlu dibawa-bawa ini tuh di sama kemana-mana. Saya bawa, dok. Iya, nah, ini namanya hand sanitizer ini buat pencegahan untuk apa? Cuci tangan. Bisa cuci tangan dengan pakai air mengalir atau dengan berbasis alkohol kayak gini ya. Ini juga ada caranya. Alkoholnya kan juga di atas 60% ya. Iya, 70% yang ini benar, yang bagus. Ini bagus nih, dok. Iya, oh, benar Bu ini. Tapi tadi saya nuangin gitu aja tuh ngulek-ngulek gitu. Enggak begitu caranya nih. Aku ajarin nih ya. Oh, gimana? Nih, coba dok di tangan. Ikut-ikutin dok. Jangan, kita kan masih suka ngasal. Kalau ini kan temen gue udah dokter, bener. Coba ini aja. Yang pertama nih ya, diratain dulu. Yang pertama, yang kedua nih ya, punggungnya digosok nih ya. Punggungnya digosok. Oh gitu ya. Gantian. Tapi dok, lagi gosok punggung ini saya dobel. Pastiin dulu semuanya, dilepasin dulu. Oh ininya dok, nanti hilang dong. Kan dokter bawa pulang. Ngambil. Berarti nggak usah pakai mas dulu kan lo. Pakai mas Bambang mau ya? Kukunya makanya nggak boleh ada kukunya. Oh, ikis nggak boleh ada kuku. Nggak boleh ada kukunya, jadi diputerin gini nih ya, ke arah
Betul. Nah, dengerin ya tim dokter. Ya, dengar buat nyeri yang ujung-ujung kuku ya, ya. Makanya kuku apa? Jari-jarinya apa kukunya harus dipotong. Nah, bisa kan ya? Enggak apa-apa potong kuku, asal jangan potong gaji deh. Iya. Dia emang suka rata-rata suka nggak sehat kok. Oh, gitu. Suka gila. Itu ada yang kira duit. Ada etikanya. Jadi kan tadi kalau lagi batuk pakai masker ya. Kalau nggak ada masker gimana? Pakai sapu tangan atau pakai tisu. Oh tisu. Karena anduk mandi. Kalau nggak ada juga pakai apa? Pakai lengan bagian dalam ya. Jadi gini. Nah gitu batuknya. Jadi kalau batuk mesti ditutup ya. Oh nggak boleh ya dok. Ini ya dok, alhamdulillah kita masih sehat, ya anak. Tapi kalau kita berpergian biasanya sih sebenarnya kalau misalnya masker ya dari penting, dulu sebenarnya iya, penting. Kayak misalnya kita di jalan takut banyak debu, apa segala macam, baru ditutup. Bukan hanya sekarang. Bukan di dalam rumah. Ya kalau di dalam rumah kecuali ayah lagi sakit, flu, misalnya apa batuk, ayah mesti tutup karena pasti kan virusnya nyampe ke kita. Makan yang sehat, minum vitamin. Dia suka makanin makanan ayam tuh. Kalau mau keluar rumah, kalau bisa sekarang diminimalin. Kalau nggak perlu-perlu banget, jadi di rumah aja. Untung kamu nelfon teman kamu ya, Nak. Udah ini nggak perlu. Ya udah, usah pakai gini ya. Panas-panas. Kalau kamu kamun-kamun kan banyak tuh di luar. Cuman. Buat lu aja tuh. Ya. Nah, didatengin dokter cantik, udah deh kelakuannya udah kayak apa tuh namanya ABG tua, genit-genit banget deh. Nanyain lah, rawat di mana? Praktek di mana? Pokoknya nih ayah ini paling-paling gitu pakai nanya apa nanya. Genit banget emang udah tua tuh keladi juga. Besok ayah kan sakit, tolong ya dok. Tolong apa ya? Obatin, obatin ayah mah dengan hati aja. Tahu nggak diobatin kamu tau nggak? Sama dokter hewan. Jadi kalau hidup sehat itu memang penting ya. Jadi sebelum olahraga ya, makan yang sehat untuk olahraga betul. Tapi emang semuanya sih tergantung dari diri kita sih. Harus lebih peduli aja, lebih care, lebih sehat. Masuk cuci tangan, mau keluar cuci tangan. Ya, bukannya kita takut nanti dibilang lebay banget ya? Itu kita harus jaga ya dok. Lagi punya anak kecil. Ikutin aturan aja ya nggak ya? Yang penting tadi kan udah dikasih tahu tuh. Kayak nyariin. Emang sekarang di mas rumah sakit. Mau ke rumah sakit, aku di rumah sakit, baru ya. Dekat berarti. Iya ya. Dari sini. Kamu ayah ke rumah sakit sih. Ya, emang kalau sakit, kalau nggak sakit ya jangan ngerepotin orang rumah sakit lo ya namanya. Nenek, parah banget jangan virus dok nanti kalau ayah sakit. Tapi ayah mau dokter ya yang periksa. Oh iya dong. Stanker. Nanti ayah minta nomor HP-nya ya. Ntar ayah di kok tidak? Gue dia bikin dulu ya.